kopi terus dibuat kayak es batu gitu, lalu dituang susunya nih, lihat ya, kita tuang. Lihat tuh warnanya tuh, asik banget ya. Ini susu murni ya teman-teman. Daging wagyunya, lalu ini ada kentang goreng, dan ini ada sayur-sayurannya, ada buncis, kacang polo, jagung, wortel, dan ini ada saladnya nih. Wah, ini salad dan gubis ya, sama wortel, sama mayonesnya. Dan ini tentunya saus sticknya. Oke, langsung aja kita coba ya. Wah, ini ada jeruknya teman-teman. Kita siram tuh. Kita siram ya. Halo YouTube sahabat kuliner, ketemu lagi bersama saya Jul di channel kesayangan aku, kamu, dan dirinya. Nah, kali ini tuh aku mau nongki-nongki cantik nih teman-teman di kota Jombang tentunya. Dan aku mau nongki di kafe yang sangat familiar di kota Jombang, tentunya area-area Jombang sudah tahu nih. Apa itu? Emery Cafe. Langsung aja ya teman-teman, kita masuk, kita cari tahu di dalam nih menunya apa aja yang enak dan suasananya seperti apa. Ikutin terus ya, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe channel ini biar teman-teman nggak ketinggalan video lainnya. Tekan tombol lonceng, let's go. Oke sahabat kuliner, aku sudah ada di lantai 2 nya Emery Cafe ini, dan aku bersama Mas Fauzi. Mas Fauzi, Mas Fauzi di sini sebagai apa nih Mas? Kayak pengawas gitu. I'm a snake. Pengasuh Jiana ya kalau cucu. Oke Mas, aku mau tanya di Emery Cafe ini bukanya jam berapa ya? Oh, sementara
sementara ini kan lagi musim pandemi COVID-19 ya Mas ya. Iya. Kalau dulu itu bukanya jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Jam 10 pagi sampai 11 malam. Tapi ya, dulu sekarang ya, kalau pandemi? Pandemi sekarang kami buka mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. 11 siang sampai 9 malam. Iya. Tiap hari ya? Senin sampai Jumat. Oh, sama Minggu. Sabtunya khusus tutup jam 10. Oh, 10 apa ini? 10 malam. 10 malam, jadi tiap hari buka, cuma Sabtunya tutupnya jam 10? Iya. Oke. Okay. Jalan apa nih Mas, kafe ini? Di Jalan Cak Durasim nomor 3 Jombang. Jalan Cak Durasim nomor 3 Jombang. Bapaknya teman-teman ini tuh dekat sama Kebun Rojo, sampingnya TK Wijana ya? Iya. TK Wijana Jombang yang... Nanti kalau yang belum tahu bisa cek di Google Map juga ada kok. Oh ada ya di map ya? Emery Cafe and Bistro gitu. Instagramnya juga ada? Ada. Instagramnya apa? Emery Cafe and Bistro. Emery Cafe and Bistro. Kalian juga bisa kepo Instagramnya teman-teman. Oke Mas, Mas Fauzi, ini menu apa aja nih Mas yang di sini? Yang busetnya? Ada pancake es krim. Pancake es krim ya? Iya. Ini sudah agak leleh teman-teman. Cuacanya lagi panas banget ya Bang. Karena di Jombang ini lagi panas-panasnya. Iya. Kalau yang ini berapa ini? Sekitar kurang cuma 21.000 aja. 21.000 ya teman-teman. Yang ini? Ini ada minuman es cube. Es cube. Oh ini ya, jadi? Jadi susu nanti ada espresso juga. Oh. Terus untuk gulanya emang di setting bisa supaya tergantung selera ya. Ada yang suka manis, ada yang suka nggak pakai gula. Gitu ya. Oke, nanti aku coba deh. Iya, nggak apa-apa, silakan. Lalu di sini apa Mas? Best seller menunya nih? Di sini, ayo Mbak, setelah dikeluarkan ini ada salah satu makanan terbaik di sama yang best seller di sini. Oh, apa nih? Australian Wagyu. Ini yang best seller Australian Wagyu. Ini best seller. Iya di Amerika. Australian Wagyu. Stick nih ya? Iya. Kali yang ini berapa nih Mas? Ini 200 gram untuk harganya 85.000 saja. 200 gram dagingnya 200 gram ya? 85.000. Nah, terus ini apa nih kali yang ini? Ini menu terbaru dari Amerika Cafe. Menu terbaru ya? Iya. Apa nih? Nasi jeruk Dori Crispy. Nasi jeruk dan Dori Crispy. Jadi ini gimana nih? Nasi dicampur sama ini nasinya dominan ada mas bawang, bawang jeruk. Oh, daun jeruk gitu ya. Jadi dia dimasak sama daun jeruk dan serai ya mungkin. Iya. Dan terus kandorinya kami goreng pakai Dori Crispy. Asik kekinian banget ya. Iya. Berapa nih Mas kalau yang ini? Harganya 25.000 aja. 25.000 teman-teman. Kita coba ya nanti. Terus ada lagi Mas? Selanjutnya Pak. Ini dimikirin dulu ya. Iya. Oh, yang ini apa nih Mas? Ini ada nasi rempah. Nasi rempah. Iya, ini juga menu terbaru juga dari Bali. Menu terbaru nasi rempah. Berapa Mas kalau yang nasi rempah ini? Apa? 25.000. Nasi rempah ini gimana Mas? Nasi terus dimasaknya gimana? Ini rasanya itu kayak makanan-makanan Timur Tengah gitu Mas. Timur Tengah? Iya, kayak nasi Arab gitu. Nasi kebuli gitu? Iya. Meme kayak gitu ya? Iya. Terus ini? Itu ayam pilet mungkin ya? Oh, itu apa? Ada ayam di grill gitu. Pakai sambalan. Tunggu khasnya sini. Iya. Menarik nih teman-teman. 25.000 ya? Iya. Menu barunya nih. Terus yang ini wah lagi. Oh ini udah ini paling best seller di sini lah. Paling ya ini. Iya. Pepe kapal selam. Bener ya? Iya. Pepe kapal selam dong. Berapa kalau pepe kapal selam? Pepe di sini harganya 20.000. 20.000 ya? Iya. Ini favoritku teman-teman. Gitu ya. Buat kalian. Jadi kalau mau ngajak pacarnya mungkin atau mungkin mantannya mungkin bisa deh kesini, kita nongkrong sini, noki-noki cantik ya. Iya. Terus ada minumannya nggak Mas yang best seller di sini? Oh ini paling baru juga Mas ini. Paling baru? Iya. Apa ini? Okinawa Brown Sugar. Okinawa Brown Sugar.
Seger banget buat cuaca yang lagi panas kayak gini. Jadi ini isinya apa aja nih mas? Ini ada campuran dari susu. Susu? Bumbu Okinawa. Bumbu Okinawa. Pesanan dalamnya aja ada jelly grass juga. Ada jelly-nya ya? Iya. Terus kami pakai gula brown sugar. Oh ini dari brown sugar-nya Pak? Iya. Oke teman, kita coba nanti semua. Kayaknya ini benar-benar enak banget. Iya. Oh ya mas, aku kayaknya lihat tadi di bawah tuh buat ada live musik nih. Kami emang menyediakan live musik sebelum pandemi ini ya. Iya. Sekarang kan lagi pandemi jadi jadi masih vakum ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi biasanya aja ya? Ada setiap satu malam minggu emang. Setiap malam minggu ya? Iya. Mungkin tapi nanti habis pandemi udah selesai mungkin udah on lagi ya? Iya, semoga aja. Oh, cepat selesai. Oke Mas Fauzi, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dikit sama menu-menu di MTKP ini. Iya. Aku akan coba dan kita review ya teman-teman makanan di sini. Kayak enak banget. Aku sudah killer sih belum coba. Pasti lezat banget. Oke, terima kasih ya Mas ya. Terima kasih, selamat bekerja lagi. Iya. Oke sahabat kuliner, nah aku sudah mau coba makanan di sini yang lagi sempat kita ngobrolin. Dan yang pertama aku mau coba ini Australian Wagyu-nya ini. Ini katanya bisa juga di sini, di stick ya teman-teman. Kita lihat penampilannya. Segini katanya tadi 85.000 teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalamnya, kita lihat zoom sini. Di sini pasti dapat daging wagyu-nya, lalu ini ada kentang goreng, dan ini ada sayur-sayurannya, ada buncis, kacang polo, jagung, wortel, dan ini ada saladnya nih. Wah, ini salad dan kubis ya sama wortel, sama mayonesnya. Dan ini tentunya saus stick-nya. Oke, langsung aja kita coba ya. Wah, ini ada jeruknya teman-teman. Kita siram tuh. Kita siram ya. Kita menggigitkan dulu. Kita coba. Empuk banget sih. Wow, lihat teman-teman. Lihat dagingnya tuh. Ya, gampang banget waktu dipotong. Dan kita coba rasanya bagaimana. Mbak, banget sih, Rek. Ya, teman-teman. Sensasi dagingnya itu benar-benar lembut di dalam. Dan luarnya itu agak crispy, tapi nggak terlalu crispy. Enak banget. Dan nggak alat banget. Untuk tanpa alat. Tangnya. Kalau untuk pecinta steak, aku rekomendasi ini enak banget dan worth it banget dengan harga 85.000 ya teman-teman. Di steak harga segini tuh masih murah menurutku ya.
Karena memang rata-rata biasanya tidak di atas 100, tapi sini cuma 85.000 teman-teman. Nih lihat ya, tekstur dagingnya, dia tuh empuk banget di dalamnya, nggak keras dan lunak banget. Jadi buat mungkin mau ngajak di sini nongkrong sama neneknya atau opahnya teman-teman, bisa banget di sini. Oke teman-teman, kita coba yang menu barunya di sini katanya. Ini nasi jeruk, nasi daun jeruk jadi itu teman-teman ya. Kalau kita lihat penampakannya di sini tuh, nah ini yang nasi jeruknya. Jadi dia tuh dimasak sama daun jeruknya. Wah, ini kelihatan kan? Dan juga ada potongan cabenya. Lalu ada telurnya. Telurnya diorak-arik gitu teman-teman. Dan ini hiasan ya. Ini ada serinya. Oh, dan ini ikannya tuh ada ikan dori crispy. Ini jadi dia tuh dibuat kayak racikan gitu. Asik nih, ini kekinian banget. Dan sambelnya, ini sambel bawang kayaknya. Iya, bawang nih. Wah, nggak usah lama-lama, kita coba ya. Kita coba nasinya dulu. Jadi beneran teman-teman, nasinya tuh sensasinya tuh aromanya daun jeruknya tuh bener-bener terasa dan ada serainya tuh. Juga kita coba dorinya juga ya teman-teman. Lihat nih dorinya, lihat nih, jadi bener-bener tanpa tulang ya, cuma tinggal dagingnya aja. Jadi bener-bener gampang dipotong, enak ini kayaknya. Kita coba pakai sambelnya, sambel bawang. Kita olesin di atasnya. Makasih ya, Rek. Jadi ini dia. Coba deh, sekali lagi. Beneran gak feel-nya. Kulitnya tuh gurih dan ini gak keras teman-teman. Kadang itu beberapa ada yang keras, tapi ini gurih banget. Aku suka. Dan dari ikannya tuh bener-bener lembut. Kayaknya dimakan sama nasinya enak nih. Coba ya, nasi dori sambal sama nasi jeruknya. Makan sih ya, Rek. Percampuran yang membuat lu bakal meninggal. Tetau! Tetau! Omae wa mou shindeiru. Seru banget makanya. Oke teman-teman, kita coba minumannya ya. Ini minuman menu baru juga di Emery Cafe. Ini namanya Okinawa Brown Sugar. Wah, lihat teman-teman. Jadi dia tuh ada jelinya nih, topinya tuh jelly, terus ini susu dan bawahnya tuh berjukernya. Lihat, diaduk ya, dia kecampur nanti warnanya jadi coklat. Aduk, sengaja kita coba ya teman-teman. Ngomis ya, Rek. Bener, cuacanya panas, coba minumnya ini tenggorokan itu rasa kayak kan yang jatuh es, adem banget. Enak banget teman-teman, menu barunya di Emery Cafe. Oke sahabat Juner, kita coba ini juga menu barunya di sini, nasi rempah. Jadi di sini tuh nasinya dimasak pakai rempah-rempah ala timur, kayak nasi kebuli gitu katanya masnya tadi. Kita coba ya. Wah, cobanya pakai kerupuk aja nih, asik kayaknya. Makasih ya, Rek. Beneran temen. Jadi rempah-rempah dari ala-ala timur ya. Terasa banget.
kita coba ayamnya. Ayamnya ini tadi katanya kayak di grill gitu. Oh, lembut banget, tadi belum aku potong. Sudah pecah nih. Asik loh. Lihat ya. Seratnya tuh. Bener-bener fresh. Ayamnya fresh nih. Kita pakai sambelnya, sambel bawangnya ini. Dan nasi rempahnya. Masih ya, Rek? Ayamnya itu benar-benar fresh ya, benar-benar fresh dan lembut banget. Dan bumbu dari si ayamnya ini, bumbu khasnya sini katanya itu benar-benar enak. Meskipun kelihatannya putih ya, nggak ada kayak bumbunya ya, tapi tuh terasa banget aroma-aroma bumbu khasnya sini itu. Tambah kerupuknya yang makin enak nih makan nasi rempah. Harganya Rp25.000 teman-teman. Ya. Oke, sahabat kuliner, kita coba menu yang paling best seller di Emery Cafe ini teman-teman. Ini empek-empek. Siapa sih yang nggak suka empek-empek? Coba di zoom. Ini empek-empek kapal selam ala Emery Cafe ya. Asik ya. Jadi tentunya ada empek-empek. Kalau kapal selam itu dalamnya ada telurnya, lalu ada kuah cukonya, enggak ketinggalan ya. Juga ada mentimun, bikin seger itu, mentimunnya ini bikin seger. Enggak usah lama-lama, kita coba ya. Makan sih ya, Rek. Pantesan besel, enak sih. Ikannya itu benar-benar kerasa dan kombinasi sama si tepung kanjinya ya, ini kalau pempek tepung kanji ya, pokoknya pas banget, enak banget sih. Dan ini juga nih, kita coba ya pakai mentimunnya, ini bikin makin seger kalau makan pempek sama mentimun. Mana sih, Rek? Nggak tahu apa, cuma kalau ini tuh dalamnya tuh lebih kayak ada apa ya, campuran kayak hijau-hijau gitu mungkin ya. Dan yang ini ikannya lebih keras banget. Enak banget teman. Jadi teman-teman, buat kalian yang kepengen nongkrong cantik kayak aku ini cantik, kalian bisa ke Emery Cafe. Oke, sahabat kuliner, kita coba ya. Ini dessertnya pancake es krim. Jadi itu bawahnya ada pancake-nya tentunya, terus ada es krim vanilanya. Ini udah lele karena memang bener-bener panas di kota Jombang hari ini teman-teman. Dan juga ada potongan strawberry. Dan ini ada daun mintnya nih. Kita coba aja langsung ya. Coba pancake-nya. Makan sih, Rek. Jadi dari kombinasi pancake-nya ini udah benar-benar lembut, dan sensasi es krimnya yang dingin itu membuat gimana ya, makannya tuh bikin nagih deh pokoknya. Kalian wajib coba deh kalau lagi nongkrong sini. Untuk pancake es krimnya ini Rp21.000 ya teman-teman. Waktu worth it banget sih, murah. Makan cantik di sini bareng pacar kalian. Kalau punya pacar tapi. Kita coba minumannya ya. Ini es cube ya. Jadi es cube itu gini, dia tuh kayak kopi. Kopi terus dibuat kayak es batu gitu. Lalu dituang susunya nih, lihat ya. Kita tuang. Lihat tuh warnanya tuh, asik banget ya. Ini susu murni ya teman-teman. Lalu ada gula, ini gula cairnya. Kita tuangin, karena aku nggak suka manis. Sedikit aja. Kita aduk dulu.
Jadi apa si kopi esnya tuh lama-lama dia tuh cair, membuat warnanya tuh jadi kayak kopi susu gitu. Sensasi baru minum kopi ini. Kita coba ya. Mau bisa ya, Rek? Seger banget sih. Karena ini dingin dan di Jombang ini benar-benar panas sekali, teman-teman. Jadi cocok banget kalau diminum waktu panas-panas ini. Asik. Dan lama-lama si kopinya itu cair dan dia melebur sama si susunya. Asik banget nih, sensasi baru minum kopi. Oke, sahabat kuliner. Jadi untuk makan-makan kali ini sampai di sini video kita. Dan aku ingetin lagi buat kalian yang kepengen cari tempat tongkrongan, tongkrong nongki-nongki cantik kayak aku ini yang cantik, kalian bisa ke Emery Cafe. Itu tuh alamatnya di Jalan Cak Durasi nomor 3, dekatnya Kebon Rojo, perempatan Kebon Rojo itu, teman-teman, ke arah Pasar Pon. Nanti sini jalan ada sampingnya TK Wijana. Dan juga teman-teman, kalau kalian kepengen di rumah aja nikmati makan-makan yang aku tadi coba, kalian juga bisa pesen via GoFood dan GrabFood. Tinggal cek aja Emery Cafe, gitu aja, cari di pencarian Emery Cafe. Nah, kalian juga bisa cek Instagramnya di Emery Cafe. Jadi kalian bisa kepoin di situ, mungkin ada event-event apa atau promo-promo apa di Emery Cafe dan menu-menu apa aja yang ada di cafe ini. Lengkapnya aku tulis di deskripsi di bawah ya, teman-teman. Cek semua, nomor, alamat, Google Map di bawah. Terima kasih buat Emery Cafe yang sudah kasih kesempatan untuk buat review makanannya di sini. Tempatnya sangat bagus dan sangat-sangat Instagramable. Jadi buat kalian anak Instagram, anak Facebook, anak TikTok, anak mungut, ya terserah kalian lah. Cocok banget nongkrong di sini sama pacar, sama mantan kalian, sama teman, sahabat, opa, oma, orang tua kalian, semua aja ke sini rame-rame. Nikmatin makanannya, nikmatin suasananya, asik banget teman-teman, serius aku nggak bohong. Apalagi yang di lantai 2 ini, wah bener-bener rekomendasi banget. Kalian bisa lihat, lihat apa nih? Lihat pohon di sini. Ya lihat suasana di sinilah, ada jalanan dan bener-bener tenang suasananya, buat hati tentram. Kayak hubungan kita yang tentram. Jangan lupa teman-teman, tekan tombol like, comment, share, dan subscribe, dan tombol lonceng biar teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dadah! Kita coba minumannya ya, ini minuman menu baru juga di Emery Cafe. Ini namanya Okunumi.